itu perjuangannya sangatlah berat sekali. Mereka harus mencari pekerjaan satu. Namun ada sisi baiknya di kita sebagai seorang ilegal. Itu enak sekali kerja di Korea. Masuk ke Korea langsung ilegal cari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ketemu lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Wahono Channel. Tetap selalu saya ingatkan bahwa kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi teman-teman, jika menemukan sebuah kegagalan, jangan pernah putus asa. Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita Anda. Dimanapun Anda berada, tetap selalu saya doakan bahwa Anda selalu dalam keadaan sehat, lancar kerjanya dan banyak rezekinya sehingga bahagia hidupnya, tentunya seperti itu ya. Oke teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit wawasan atau membahas tentang teman-teman kita yang mempunyai visa atau sekarang lagi ilegal ya teman-teman. Betapa pedihnya dan betapa kuatnya dan semangatnya sangat besar dalam perjuangan teman-teman kita yang ilegal di sini ataupun swasta. Kemarin waktu saya masih nganggur, belum bekerja. Sampai saat ini saya belum bekerja ya. Karena saya menunggu file, file saya belum diterima di pabrik yang sebelah sana itu. Saya itu bekerja di sana, calone bekerja di sana. Itu kelihatan ya di sana pabriknya. Nah, sambil menunggu saya kemarin terjun untuk sebagai orang ilegal bekerja ikut broker. Broker itu adalah seperti pengesap atau mandor yang mencarikan pekerjaan kita, dan pengesap mendapatkan upah. Jadi sebenarnya kita mendapat upah 120.000, mandor diambil mandor 10.000, jadi kita mendapat 110.000 won. Nah, pedihnya seperti apa jika kita menjadi seorang TKI yang ilegal? Kita harus bangun pagi, berangkat pagi lebih awal karena tempatnya lebih jauh daripada kisuksa kita atau asrama yang kita tempati. Kemarin waktu itu saya berada di tempatnya teman saya yang berada di Ansan tempatnya. Nah, di sana banyak broker atau pengesap-pengesap lainnya, mandor-mandor lainnya yang mencarikan pekerjaan bagi orang-orang yang swasta, teman-teman. Jadi di situ saya mencoba untuk bekerja di situ menjadi seorang arbaitan. Kalau di arbaitan di sini pekerjaannya itu setiap satu hari langsung dibayar seperti itu, teman-teman. Jadi saya belajar bekerja di situ, mencoba bekerja, ternyata pekerjaannya itu lumayan cukup berat. Hari pertama saya bekerja di pabrik krom, teman-teman. Sangatlah berat. Banyak ton yang saya, seperti di video ini saya tampilkan. Jadi banyak yang saya bawa, yang saya kerjakan. Jadi sekrop-sekrop seperti itu sambil menaruh baut di keranjang bundar itu. Seperti ember ditaruh situ, nanti dicelupkan di kromnya itu. Sangatlah berat sekali bagi teman-teman ilegal lainnya. Dan di pabrik krom ini tidak ada yang betah, teman-teman, kecuali teman saya yang Indonesia yang satu ini yang bekerja dengan saya. Ini adalah seniornya. Dia sangat betah sekali di situ karena dia lebih nyaman. Meskipun berat tapi dia nyaman. Mandornya tidak ribet dan tidak banyak ngomong. Sangat santai sekali. Apapun yang kita kerjakan dia setuju seperti itu. Yang penting tidak menyalahkan kerjakan itu salah kerjaannya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang ilegal itu semangatnya sangat besar sekali. Rasa takut di dalam hati ketika bekerja itu ada, dan rasa capek pasti ada capeknya karena berangkat lebih awal jam 7 pagi. Seharusnya belum berangkat kerja sudah berangkat, dan tempatnya jauh sekali, jalan kaki seperti itu. Kemarin saya juga jalan kaki ke tempat brokernya itu. Kalau brokernya dapat yang dekat itu akan lebih mudah, menyenangkan. Kakinya tidak terlalu capek, tapi kalau dia dapat yang jauh
itu sangat capek sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ilegal di sini itu perjuangannya sangatlah berat sekali. Mereka harus mencari pekerjaan satu ke tempat yang lain, ke satu yang lain. Namun ada juga yang teman-teman ilegal mempunyai pekerjaan yang satu bulan seterusnya di situ teman-teman, di pabrik itu. Kalau cocok terus bekerja di situ, kalau tidak cocok kita harus berpindah-pindah ke pabrik satu dan ke pabrik yang lain, seperti itu teman-teman. Susahnya jadi orang ilegal. Namun ada sisi baiknya di kita sebagai seorang ilegal, jika kita tidak bisa, maksudnya tidak kerasan, tidak betah di pabrik yang ini, yang kita tempat ini, kita dengan mudah berpindah dengan sendirinya tanpa meminta izin sajangnya atau bosnya. Tanpa meminta izin bosnya, kita pindah dengan sendirinya, itu bisa teman-teman. Itu kemudahan bagi teman-teman kita yang ilegal. Ini kaos tangan ya, saya bawa terus karena nanti kalau saya kedinginan bisa langsung pakai. Nah, kemudahannya seperti itu teman-teman. Benar-benar susah kan jadi orang ilegal. Jadi maka teman-teman tidak mudah bekerja di Korea ini teman-teman. Bagi yang di rumah memandangnya itu enak sekali kerja di Korea, masuk ke Korea langsung ilegal, cari pekerjaan yang tidak semudah itu teman-teman. Jadi kita harus mempunyai prosedur dan kita mempunyai teman di sini. Kalau tidak mempunyai teman, maka kita akan mencari pekerjaan dengan sulit juga. Kemarin ada satu orang yang baru saja ilegal. Baru saja ilegal. Saya bertemu dengan satu orang yang baru saja ilegal. Dia sangat takut sekali teman-teman. Takut sekali. Dan alhamdulillah saya berikan sedikit ketenangan. Yang penting kita tidak kemana-mana dan tidak membuat kriminal di Korea. Maka kita akan selamat dan tidak tertangkap oleh ini ya, teman-teman. Tapi ya tergantung lah nasib. Kalau nasib kita baik, maka berapa tahun pun di sini kita akan selamat, maksudnya tidak tertangkap. Nah, mungkin itu saja untuk kepedihan dan susahnya bekerja sebagai seorang ilegal di Korea teman-teman. Jika ada kata-kata yang kurang memuaskan atau salah dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Kita bisa lihat di belakang pemandangannya cukup lumayan bagus. Ini di belakang ini ada kereta api, rel kereta api. Kalau lewat kita bisa melihat. Tapi sayangnya sekali tidak bisa, hari ini tidak lewat. Jadi teman-teman tidak bisa melihatnya. Mungkin satu jam lagi ada kereta lewat. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Saya lanjutkan untuk episode kedua. Video tentang bagaimana caranya bekerja sebagai seorang ilegal. Ya. Sebenarnya tidak bagus ya ini. Seharusnya kita gak usah ilegal. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요.